sama Tio tidak punya hubungan apa-apa. Kamu jangan salah sangka, Foni. Tio yang suruh kamu datang ke sini temuin saya. Gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang ya. Gue bangkrut. Kejadiannya memang baru kok, Pak. Saat itu saya lagi ada di kafe sama Yan. Betul, Pak. Setahu saya memang begitu. Saya memang tidak melihat langsung apa isi dokumen-dokumen itu. Tapi malam itu Tio memang menandatangani berkas-berkas yang disodorkan oleh Reza. Aku kasihan sama kamu. Gak seperti yang aku kira ternyata. Sekarang aku tahu kenapa Tuhan tidak membukakan pintu hati kamu untuk mencintai dia. Karena itu hanya akan menambah beban buat Foni. Jadi lu nipu gue karena Foni? Ya, bisa dibilang begitu. Lagian juga gue merasa keluarga gue punya hak atas kekayaan Oma. Yang selama ini lu sudah kenyang menikmatinya. Ana! Kamu jangan pukul dia, Ana. Dia itu kakak kamu juga. Mbak. Mbak udah bisa ngomong. Saya orang yang pernah merasakan saat-saat manis bersama Dr. Edward. Sama seperti kamu sekarang ini. Tapi itu sebelum dia mencampakkan saya. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Yo. Kamu gak pernah pergi. Dan aku tuh gak pernah sekalipun merasa menderita. Yang kamu lihat itu cuma sedikit kekecewaan, Yo. Eh, lu gak usah ngomong deh. Ini semua gara-gara lu, tau gak? Lu bikin malu gue. Yeah. Tapi kan pada dasarnya bokapnya Anes setuju. Cuma gak suka acara lo, Pin. Gak suka acara lo, Pin. Cara lo, Pin. Lu tau gak? Dari dulu ngomong lu cara lo, Pin. Cara lo, Pin. Apa? Nah, bilang sama Baim ada benar gitu. Nah, ibu ini lebih tahu nih. Eh, Pin. Karena ide Baim, lo selangkah lebih maju, 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 maju. Betul gak? Eh, maju, ya, maju. Gak? Eh, iya. Lu denger ya? Iya, lu, Pin. Lu tuh mau gak sih merit sama gue, kan? Ya iyalah, Nah. Masa lu gak bisa lihat sih? Gue jauh-jauh datang dari state kesini untuk nemenin lo. Masa lu ragu sih? Hah? Kalau lu gak mau, gue juga gak tau ngomong apa. Go! Bukan yang gak mau, Vin. Bukan, gue gak mau sekarang aja. Gue masih ingin sekolah, Vin. Gue gak mau keluar rumah tangga kita bergantung sama orang tua. Nah, gue tuh bukan untuk sekarang juga, Nak. Gue cuma keyakinan, Nak. Gue cuma takut kalau lu, Vin, jatuh. Gue juga gak bisa hidup tanpa lu, Nak. Gue sayang sama lu, Nak. Maaf ya, Nak. Gak mungkin dia ceritain semuanya sama aku kalau masalahnya belum selesai dan dia tidak merasa dirugikan. Sebenarnya apa sih yang kamu udah lakuin sama dia? Persoalannya sudah lama berlalu, dia. Dan saya gak habis pikir, kenapa dia masih tetap mempersoalkan hubungan yang cuma selintas itu? Dia pasti merasa dirugikan. Atau mungkin kamu telah mengambil sesuatu dari dia? Kapan sih kalian berhubungan? 2 tahun yang lalu. Dan itu karena saya hilaf. Saya hilaf dia. Saya terbawa suasana dalam persoalan rumah tangganya. Dan lalu kejadian bodoh itu terjadi. Tapi kami menyadarinya bahwa itu tidak pantas terjadi. Dan kami berjanji untuk melupakan masa lalu yang buruk dan... Siapa sih perempuan itu? Siapa? Suster Rita. Rita. Jadi gak perlu khawatir lagi. Apalagi Dr. Edward yang punya perhatian khusus buat Mbak. Ah, suster bisa aja. Tapi benar loh, Mbak. Aku kan sudah lama kerja dengan Dr. Edward. Thank you.
sebaiknya kamu pulang, Edward. Maafkan saya, dia. Maafkan kalau masa lalu saya tidak sebaik yang kamu inginkan. Kamu sama dengan Tio. Transferan rekamannya nggak jelas. Kok bisa sih, Pak? Kemarin terdengar jelas di handphone saya. Sebentar. Kemarin lu udah berhasil membujuk gue menanda tangan di surat rekayasa lu. Kenapa lu? Trauma? Aduh, maafkan saya, Pak Tio. Sekali lagi maafkan saya. Gara-gara salah satu pegawai saya dan sistem komputer yang salah, kita harus kehilangan kesempatan. Tetapi Pak Tio jangan khawatir. Saya sendiri mendengar apa yang dikatakannya. Secara perdata, kita kuat. Setelah semuanya usai, saya akan jebloskan dia ke penjara dengan tuntutan pidana. Kayaknya saya harus mengupayakan jalan lain agar kasus ini cepat selesai. Risa, buka pintunya. Risa, ngomong dong. Risa, kenapa kamu? Jangan kayak anak kecil gitu. Risa, kok ngamuk begini? Buka. Jangan-jangan bunuh diri dia. Risa, buka. Gimana sih? Diam! Kalian tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Mau enaknya aja. Aku mati-matian berjuang untuk kalian. Tapi kalian tidak sedikit pun bergerak untuk membantu aku. Ada apa sih? Risa, kenapa kamu ngamuk begini? Ngomong dong, sayang. Mau kemana kamu? Aku mau ke kantor. Papa dan Mama juga sebaiknya cepat membereskan barang-barang yang berharga untuk dibawa keluar dari rumah ini. Cepat! Risa! Apa ini? Papa Dian pergi. Dian, kenapa kamu gak cerita sih soal pertemuan kamu tadi malam sama mamanya Edward? Hah? Papa, Dian minta papa jangan terlalu banyak berharap untuk hubungan kami. Kenapa sih? Tahu nggak? Ini sesuatu yang paling membahagiakan yang terjadi pada kamu akhir-akhir ini. Tahu? Bahagia buat siapa? Buat papa atau buat Dian? Pokoknya tetap, Dian memutuskan untuk menunda lamaran dia, papa. Oke? Okay? Masalah apa lagi sih? Percuma Dian ngomong sama papa. Papa pasti belain Edward. Pokoknya papa sekarang doain aja supaya semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang Dian mau pergi. Pusing di rumah. Fanny, kamu udah sembuh? Masuk, Yan. Fon, saya datang ke sini hanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya kamu gak terus-terusan curiga sama saya. Kamu gak perlu ngerasa bersalah atas apa yang gak kamu buat. Udah jelas kan, Tio itu ninggalin aku saat itu untuk alasan yang kuat. Tapi dia kurang ajar, Fonny. Dia gak boleh ninggalin kamu saat kamu lagi sakit. Apalagi kalian sudah terikat dengan ikatan perkawinan. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Tapi dia juga punya kewajiban yang harus diselesaikan sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang suami. Apa kamu bisa menerima ketidaksempurnaan atau kesalahan fatal yang dibuat oleh pasangan kamu? Tapi kamu gak salah, Fon. Aku gak sempurna, Yan.
Mungkin di luar aku kelihatan normal, tapi nggak di dalam sini. Di dalam sini aku cacat. Apa kamu nggak bisa ngertiin itu kalau kamu jadi Tio? Tio itu cinta sama kamu. Aku bisa melihat dari cara dia mandang kamu waktu di pernikahan kami. Kamu juga cinta kan sama dia? Kamu kelihatan kecewa sekali saat itu. Dulu iya. Dulu saya cinta sama dia. Tapi sekarang enggak. Kamu enggak perlu bohongin diri kamu sendirian. Aku gak peduli lagi. Aku gak peduli soal perusahaan. Mau hancur kek, mau lo ambil kek, masa bodoh. Tapi gue gak akan menyerah. Gue gak akan menyerah soal Fonny. Halo, Fon. Ini aku, Reza. Aku dengar dari pembantu kamu, kamu sudah sembuh. Kamu sudah bisa bicara lagi. Iya, itu terjadi waktu kemarin. Mungkin aku terlalu kaget melihat Tio tuh berantem sama Anne. Oh, jadi kamu sudah ketemu sama Tio? Udah. Tapi aku tuh heran, Reza, sama kamu. Kok kamu bisa sejahat itu sih sama Tio? Tio tuh udah cerita semuanya ke aku, Zah. Enggak, Van. Enggak begitu, Van. Pasti kamu gak akan percaya kalau aku jelaskan sama kamu, Van. Van, dengarkan aku dulu ya. Nanti aku akan jelaskan semuanya sama kamu. Masalahnya, Van, ini semuanya ada hubungannya dengan tuntutan Om Yusman sama Tio, Van. Maksud kamu apa, Zah? Oke, begini aja, Van. Aku akan ceritakan yang sebenarnya semuanya sama kamu. Nanti aku akan jemput kamu. Aku akan ke rumah kamu. Yang penting kita ketemu dulu, Fon. Ya? Iya. Oke, Za. Aku tunggu ya. Oke. Kalau menurut gue sih, omongan Fon itu bener juga. Lo nya aja yang gengsi. Coba deh lo pikir-pikir. Sebenarnya siapa sih cowok yang bener-bener menyita perhatian lo? Jadi lo nyuruh gue deketin Tio lagi? Enak aja. Emang gue gak punya harga diri apa? Tuh kan, lo enteng aja ngebohongin diri lo sendiri. Lagian, ngapain sih lo pusing-pusing? Jalanin aja lagi. Kita berhak dong memilih kebahagiaan kita sendiri. Coba nih gue mau nanya sama lo. Emang lo bener-bener cinta sama si Edward? Udah, diem. Bikin gue tambah pusing aja, mana ngebantuin. Halo, Yo, di mana lu, men? Gue udah janji sama orang. Janji sama siapa? Pilot. Pilot? Lu ada urusan apa sama dia? Gue murus sih, Raja. Gue pusing sama dia. Yo, lu tuh jangan aneh-aneh deh, Yo. Kita ini bukan kriminal, men. Yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Apa-apaan sih lu? Yan. Orang licik kayak si Raja harus dihadapin dengan cara yang licik juga. Biar dia tahu rasanya kayak gimana. Yo, please deh, Yo. Lu tuh please gak usah macam-macam kayak gitu deh. Malah udahlah. Halo? Yo, Tio. Aduh, gua gak tenang nih. Tenang, gak apa-apa. Udah mojok-mojok begini gak bakal ketahuan deh. Mojok-mojok banget. Halo, baby. Sumpah ya, Vin. Gue males banget. Kalau setiap mau ketemu, kita harus ngumpet kayak gini mulu. Aduh, Nah. Please dong, lu tau sendiri kan lu daddy tuh kayak apa kalau ketemu. Sedangkan gue tuh pengen ketemu lu setiap hari. Erona, please. Pin. Hubungan lo berdua romantis banget ya. Kayak Romeo sama
Juliet. Ah iya, kagak disetujuin sama bokapnya tapi tetep aja. Ini semua gara-gara lu tau gak sih? Ya, Vin. Kalau emang lu udah gak tahan pacaran backstreet kayak begini nih, lu mendingan damai aja sama bokapnya. Apa itu kata orang partai namanya? Reko... Iya, Im. Bener. Lu bener. Ah, ya. Nah, itu tahu tuh. Kok malas kalau gini lu? Nana. Ngomong aja sih lu. Apalagi kalau udah sekolah. Bete banget suruh kayak gini mulu. Aduh. Yaudah, Dena. Sekarang bokap lu di mana sih? Gini deh. Gua minta maaf sama dia. Ya. Ada yang mau saya omongin, Om. Saya mau minta maaf, Om. Kamu minta maaf apa? Minta maaf masalah prinsip hidupmu yang gak karuan itu ya? Om, masalah prinsip hidup saya itu gak ada yang salah, Om. Mungkin emang gak cocok aja di sini. Ya, jadi buat apa minta maaf? Ya, soalnya... Saya gak bisa pisah sama Ana, Om. Minggu depan saya sekolah lagi kok, Om. Kalau begitu, kamu mau minta maaf apa enggak? Iya om, saya minta maaf om. Saya minta maaf om kalau selama ini saya buat om marah atau kesal sama saya om. Saya juga udah capek om, pacaran backstreet gini sama Ana om. Saya akan tunjukin om. Kalau pandangan buruk om terhadap saya akan semuanya akan saya rubah om. Om suatu saat pasti ntar akan yakin. Kalau saya ada maksud baik om, saya akan buat apa aja om untuk sama Ana om. Sipin, ngapain lo ngomongin masalah pandangan-pandangan buruk dia terhadap lo? Jadi mental lagi dia tuh. Gimana, udah siap, Van? Kenapa nggak ngobrol di sini aja sih? Aku nggak enak sama Om Yusman, Van. Kamu maklumlah posisi aku. Kalau bisa juga orang rumah nggak usah ada yang tahu kalau kamu malam ini pergi sama aku. Ya. Yuk. Oke. Gila. Mahal amat, Phil. Ini bukan gue yang ngelakuin, yo. Gak sembarangan orang bisa ngerjain order kayak begini. Orang-orang yang profesional dan dijamin gak bakal ngebocorin klien. Kalau lu khawatir bocor, lu gak perlu ketemu sama mereka. Biar semuanya gue yang ngatur. Lu percaya gue kan? Ya, tapi budgetnya itu loh, Phil. Itu gak bisa tawar-menawar. Sekarang lu tinggal tunjuk siapa orangnya, terus mau gimana. Yang penting, lu siapin 50%. 50% ya? Lu jual mobil gue, ntar sisanya gue tambahin. Oke. Yang penting sekarang lu hubungi dulu orangnya. Kalau bukan lu, malas gue ngurusin kayak beginian. Siapa sih orangnya? Malas gue. Please dong, Lord. Sama siapa lagi gue minta bantuan? Please, oke? Sekali ini aja. Ya udah dah. Ayo, kita suruh. 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 Ayo
kamu gak apa-apa. Jack D mau ya, Jack D. Oke, hey, Jack D ya, satu. Okay. Ayo minum, 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 minum. Yuk, okay. Yuk. Ana! 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 Nak. Iya, Dad. Kamu jangan kemana-mana ya. Kakakmu kan belum kembali. Papa ada meeting dengan orang Jepang. Oh, oh ya udah. Tapi Dede sampai jam berapa meetingnya? Bentar saja. Ya? Oh, oke. Okay. Nah, bokap lu udah cabut? Udah? Lo kenapa, Vin? Ini nih! Gue dicakar kucing. Aduh, gila perih banget. Tau sih. Im, tau lagi lo. Dicakar kucing. Eh, anak. Aduh, perih nih. Tolongin dong. Aduh. Saya yakin kamu pasti tahu kenapa saya kesini. Enggak. Saya nggak tahu. Ada apa, Dok? Kamu tahu, omongan kamu itu bisa menggagalkan rencana saya untuk menikahi dia. Dan apa kamu mengungkit-ungkit cerita sampah yang malah akan menghinakan kamu dan saya terutama. Dan itu akan menyakiti orang yang saya sangat cintai. Apa kamu pikir saya tidak pernah terluka? Saya cuma mengatakan apa yang sudah saya alami dan saya tidak ingin hal itu terjadi pada orang lain. Cukup. Saya mencintai. Saya tidak mencintai kamu. Tolong kamu jangan pernah mengganggu kehidupan saya lagi. Seharusnya kamu bisa memilah antara pekerjaan dan perasaan. Jadi itu yang biasa kamu lakukan? Bisa memilah mana yang namanya pekerjaan atau perasaan? Lalu yang waktu itu kita lakukan itu pekerjaan atau perasaan? Kamu gak perlu bicara seperti itu. Kita sudah sepakat untuk melupakan kesalahan masa lalu kita. Selama ini kamu sudah bisa melewati semuanya dengan mudah. Berkeluarga, punya anak. Saya juga menginginkan yang sama. Saya juga ingin menjalani kehidupan saya. Ma, itu ayah bukan Ma. Oh, Om Dokter. Apa kabar, Toby? Baik. Ayah kamu belum pulang? Belum. Pasti kamu sudah nungguin dari tadi, ya? Ya. Iya deh, Om juga mau pulang. Om. Rita, tolong lupakan apa yang pernah terjadi di antara kita. Dan jangan sampai masalah ini merusak kerjasama kita yang sudah terjalin cukup baik selama ini. Tio, nggak jauh kok. Loh, jadi kita sekarang ini mau ketemu Tio? Iya. Dia sengaja menyepi di rumah itu untuk meyakinkan pada orang kalau dia itu udah bangkrut. Tapi aku heran, ngapain si Tio pakai bohong segala sama aku? Dia nggak pernah cerita soal itu. Ya itu. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Tio itu sekarang ini sedang sandiwara untuk menghindari tuntutan dari ayah kamu, Fon. Tapi papaku juga nggak pernah cerita kalau dia tuh mau menggugat cerai Tio. Dia mungkin gini, Fon ya. Mungkin papa kamu itu takut kalau kamu tuh tersinggung. Mau telepon siapa, Fon? Aku mau telepon Tio. Gak usah, Fon. Zah! Zah! Gak usah, Fon. Gak usah. Gak usah. Apaan sih kamu? Aku mau telepon Tio. Gak usah. Zah! Zah! Gak usah, Fon. Zah, apa-apaan sih? Lepaskan, Zah! Aku mau ngomong sama Tio. Gak usah, Fon. Fon, berhentilah kamu memikirkan Tio, Fon. Karena cuma aku yang peduli sama kamu. Cuma aku yang paling mencintai kamu, Fon. Aku mau pulang. Fon, tunggu. Gak usah.
Tio itu sudah gak punya apa-apa. Semua yang menjadi milik dia sudah menjadi hak aku sekarang. Sudah menjadi hak aku. Kamu tuh emang jahat ya. Von, aku gak keberatan apabila aku tidak mendapatkan itu semua. Asal kamu menjadi milik aku, Von. Asal kamu tahu, Von, aku mencintai kamu lebih dari siapapun. Zah, aku tuh gak pernah cinta sama kamu. Dan kamu harus ingat ya, aku ini istrinya Tio, sepupu kamu. Van! Van, dengarkan, Van. Zah! Apa lagi yang kamu harapkan dari dia? Hah? Dia itu sudah hancur! Gak ada lagi orang yang bisa menolong dia. Dia terlalu bodoh untuk mengharapkan cinta dari kamu. Dia itu pecundang! Kenapa sih? Hah? Kenapa kamu masih keras kepala untuk mengharapkan dia? Hah? Kenapa? Kamu tuh kurang ajar ya, Zah! Lepasin aku! Van! Kamu mencintai dia, hah? Kamu mencintai dia, kan? Kenapa kamu gak tolong dia? Hah? Kenapa kamu gak tolong dia? Kamu bisa mengembalikan semua kekayaan yang sudah aku ambil. Kamu bisa mengembalikan semuanya. Terimalah cinta. Aku akan mengembalikan semua kekayaan yang sudah aku ambil dari dia. Zah, kamu tuh gila ya, Zah. Lolo, ada apa nih? Tolong, ada orang jahat mau perkosa saya, Pak. Ya, yuk, cepat-cepat naik. Pak, tolong saya, Pak. Ayo, cepat. Jalan-jalan ya. Lu orang banyak duit. Eh. Duit gue udah habis. Men, periksa dompetnya, men. Oke, Dek. Aja kayaknya 50, Dek. Cuma kartu ATM aja, Dek. Prengsek lu. Gue udah bilang. Duit gue udah habis. Kalau gue punya udah gue kasih sama kalian. Udah, diam lu. Macam-macam lu. Dul. Ayo jalan ke ATM, Dul. Ini kartu ATM lu. Lu ya? Ambil duit sebanyak-banyaknya di ATM lu ya. Tapi lu jangan macam-macam. Gua tahu KTP lu. Kalau lu kabur, gua cari lu ke rumah lu. Nih. Ayo ambil semuanya nih. Iya, semuanya. Ayo cepat ambil, cepat. Kurang ajar lu. Yesus, saya nggak mau, saya nggak mau dirawat. Biarkan saya mati aja, suster. Saya nggak mau dirawat. Tolongkan saya, suster. Makasih ya, Mas Dado. Ya, Von. Lain kali hati-hati ya, Von. Di luar banyak orang jahat. Untung tadi ketemu saya. Iya. Oke, Von. Makasih ya, Mas. Yo. Mas, keluar, Mas. Mbak, saya kenapa, ha? Begini deh, jangan salah paham. Saya tadi ketemu mbakmu sedang dikejar seseorang di jalan. Makanya saya tolong. Dan saya anjurkan lapor polisi, tapi maunya langsung pulang. Yang benar, Mas. Benar-benar, Bro.
begitu dia sembuh, kita skomporin dia untuk balik lagi sama Foni. Dulu gue liat dia tenang, kok sekarang jadi begini? Ya, mau diapain lagi, Gas? Namanya juga nasib, men. Ini bukan masalah nasib. Waktu dia married sama Foni, dia bisa tenang. Tapi sekarang, lu lihat deh. Lihat, Cici udah mulai sadar. Halo. Halo, Yang. Ada apa, Win? Kemana aja sih? Kemarin di kantor cuma 15 menit. Terus hari ini juga belum nongol. Tadi aku telepon ke rumah. Katanya kamu gak pulang dari semalam. Apain aja sih? Aku lagi ada kerjaan lain. Win, gak ada yang cari aku kan? Polisi atau pengacaranya Tio? Polisi? Kayaknya gak ada tuh. Yang lain juga gak ada yang nelfon. Bener gak ada? Bener ya, emangnya ada apa sih? Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Yang, ke kantor dong, sepi nih gak ada kamu. Oke, nanti aku ke kantor, ya. Jadi bener, enggak ada yang cari aku. Kelihatannya Tio cuma menggertak. Kenapa hidup gue jadi kayak gini ya? Lu harus introspeksi, Yo. Terutama soal Foni. Dulu lu sendiri yang bilang kalau Foni itu sayang banget sama lu. Dia pengertian. Tapi sekarang, ketika dia kena musibah, malah lu yang jauh. Ya, sebentar ya, Foni. Yo, Foni. Halo? Yo, gimana kabar kamu, Yo? Gak parah kan? Apa kata dokter? Aduh, Yo, aku tuh udah duga pasti ada apa-apa sama kamu. Tadi subuh aku dapat firasat, Yo. Saya gak apa-apa kok. Bentar lagi juga sembuh. Kamu sendiri gimana? Gak apa-apa gimana sih? Pian sendiri yang bilang kalau kaki kamu tuh ditembak. Iya, tapi udah dioperasi kok. Udahlah, kamu gak usah mikirin saya. Kamu sendiri juga kan baru pulih. Yo, pokoknya kamu tunggu aku di sana ya. Aku mau ke sana. Iya. Yo, aku sayang kamu, Yo. Halo? Halo, Yo? Yo, di kunci mobil. Dari pilot. Gue suruh dia ngebatalin apa yang lu suruh. Mau kemana, Fon? Fonny mau jenguk Tio, Pak. Apa? Apa papa tidak salah dengar? Pak, Tio kena musibah. Gak pakai. Papa tidak izinkan. Foni cuma sebentar kok, kasihan Tio. Papa tidak akan membiarkan kamu keluar menemui siapapun tanpa pengawasan papa atau anak. Jadi batalkan niatmu itu. Ada apa, Fon? Yan, kamu udah tahu kalau Tio kena musibah? Udah, saya udah tahu. Saya dikasih tahu sama Leli, dia lihat di TV kriminal. Tolong aku dong, Yan. Tolong kamu jenguk Tio. Aku khawatir, Yan. Tolong ya. Saya
Saya takut kehadiran saya nggak berguna buat dia, Fon. Kenapa enggak, Yan? Kamu tuh nggak ada yang perlu lagi kamu tutupin ke aku. Aku kan udah bilang semuanya di suratku. Aku tuh akan bahagia kalau Tio bisa bahagia bareng orang yang dia cintai. Tapi saya takut nggak bisa, Fon. Saya takut nggak bisa bahagia di atas penderitaan kamu. Yan, aku nggak apa-apa, Yan. Aku ikhlas. Tio akan bahagia kalau bareng kamu. Aku gak yakin aku bisa bikin dia bahagia. Tolong aku ya, Yan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.